gatel. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi guys, hari ini aku akan makan mie gaga cepek. Sebenarnya aku udah pernah cobain sih mie gaga cepek, cuman yang varian lain. Ini tuh yang ini. Ini kemarin pas aku lagi jalan-jalan aku lihat ini tuh lucu dan aku belum pernah cobain. Memang yang ini yang warna pink sama yang ini warna hijau. Yang sebelumnya aku udah pernah buat juga, tapi itu yang rasa jalapeno kalau nggak salah. Nah kalau ini tuh goreng chipotle sama goreng habanero. Aku nggak tahu sih ini sepedes si jalapeno atau enggak, tapi kalau dari gambarnya sih kayaknya sih ini tuh lumayan, ini pedes juga ya guys, soalnya ada gambar cabai-cabainya juga, cuman entah kenapa warnanya pink sama hijau. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini dan juga share ke teman-teman kamu. Thank you. Hai guys, ini aku udah selesai masak. Ini bumbunya masih belum aku tuang. Ini yang warna hijau si habanero. Bumbunya juga ada hijau-hijaunya gitu guys tuh. Sama ada bumbu minyak sama bumbu keringnya. Dan yang pink si chipotle itu juga ada bumbunya. Dia ada tiga begini kayak mie instan pada umumnya, sama satu bumbu keringnya. Langsung aja kita tuang dan langsung kita cobain. Kita cobain yang hijau dulu ya guys. Ini aku tuang dulu bumbu apa nih keringnya. Gatel. Ini kayak cabai hijau gitu ya guys, warnanya hijau-hijau gelap gitu. Ini bumbu kecapnya, kecap minyak kali ya. Kita aduk. Cium banget aroma cabainya sih guys. Semoga nggak terlalu pedes kayak si jalapeno ya, karena aku nggak bisa makan jalapeno. Pedesnya gila-gilaan banget deh dia. Kayak wangi paprika gitu sih guys. Ini tekstur mie nya sih, kalau dia tuh kecil-kecil banget. Seharusnya sih aku suka kecil dan keriting. Kita coba. Masih pedes banget. Pedes juga. Pedes banget. Cuman ada aroma apa gitu. Kayak paprika sih bener aromanya. Terus dia kayak ada rasa manis-manis gitu sih guys. Cuman yang lebih dominan tuh adalah aroma dari kayak paprikanya itu. Pedesnya lebih mending sih kayak dibanding yang jalapeno. Jalapeno kan kayak pedes total ya, pedes doang. Kalau ini tuh masih ada rasa-rasa gurihnya sih, lebih enak. Sekarang kita cobain yang chipotle ya guys. Kita tuang dulu bumbunya. Ini ada kecap kayaknya. Lalu ini ada saus sambal sama apa ini? Gak tau, minyak cabai kali. Sekarang kita cobain yang chipotle ya guys. Kita aduk dulu. Yang chipotle kalau dicium tuh aromanya kayak wangi-wangi kari gitu sih guys. Lebih wangi chipotle daripada si habanero. Kita cobain ya chipotle. Bener, enak banget. Kayak mie instan yang standar aja gitu, yang nggak ada rasa pedes sama sekali. Kok bisa ya dia nggak pedes? Enak loh. Guys, yang chipotle enak guys, bener. Nggak pedes. Terus aroma kayak wangi kari, gurih, enak banget. Chipotle sama habanero aku lebih suka chipotle, karena dia nggak pedes sih. Atau karena memang aku udah makan yang habanero lebih pedes, jadi chipotle berasa nggak pedes ya guys. Udah baal gitu, udah mati rasa mulutnya. Atau mendingan kita mix, kita eksperimen baru, kita mix jadi rasanya tuh nyatu kali ya. Baiklah, aku akan mix ini ya guys sebagai percobaan pertama. Daripada makan si habanero pedes banget, mending kita mix sama si chipotle yang gak terlalu pedes. Kita aduk. Tuh yang habanero tuh bener-bener bau, bau sambal atau bau paprikanya itu berasa banget guys. Kalau chipotle bener-bener cuman bau kari doang. Nah, kita coba. Gila guys, ternyata masih tetap pedes. Bener-bener pedes banget kalau digabung sama habanero. Chipotle-nya jadi nggak berasa.
aromanya pun habanero lebih kuat banget. Tapi masih lebih mending sih guys daripada si Migaga Cepek Jalapeno. Jalapeno tuh benar-benar udah baunya cabe, pedesnya pedes. Pedes banget, enggak tahan. Kalau yang ini tuh masih bisa kemakan gitu. Mata jadi pedes guys gara-gara kepegang. Hai guys, nih aku udah selesai cobain mie gaga cepek Chipotle dan Harabeno. Hai guys, nih aku udah selesai cobain mie gaga cepek Chipotle dan Habanero. Dan ternyata pedes juga guys. Jadi masih kepedesan. Yang paling pedes itu adalah yang si Habanero yang warna hijau guys. Kalau yang Chipotle yang warna merah itu nggak terlalu pedes. Alias nggak pedes kayaknya. Atau memang pedes cuman sedikit. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih suka yang si Chipotle yang warna pink keunguan itu. Karena dia tuh rasanya pedes, asin, gurih. Cuman pedesnya tuh nggak terlalu parah guys. Nah kalau yang habanero itu yang warna hijau, itu pedes banget. Lalu buat yang kalian nggak suka bau paprika kayak aku nggak suka baunya paprika. Itu dia nyengat banget bau paprikanya guys. Selain dia nyengat banget bau paprika dan dia itu super pedes. Cuman kedua mie gaga cepek yang aku cobain hari ini tuh nggak sepedes mie gaga cepek jalapeno guys, jadi kalian mungkin masih nggak terlalu tersiksa untuk makan mie-nya. Oke guys, sekian video aku hari ini. Thank you banget udah temenin aku makan mie viral si mie gaga cepek. Teman-teman jangan lupa support channel aku dengan cara klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini dan juga share ke teman-teman kamu. Thank you. See you on the next video. Bye bye.